Saya melantik ini ada suatu kewenangan yang diberikan oleh Bapak. Resmi, bukan lisan tapi tertulis. Ada di BKD itu. Jadi ada mulai dari eselon 3 ya sampai ke eselon 4. Gitu. Ini kita lantik berdasarkan prosedur tujuan Mendagri dan lewat gubernur ya, dan ada belasan dan diteruskan oleh Bapak Gubernur kepada Pak Wali Kota. Jadi hari ini kita menjalankan tugas untuk melantik. Pak Sekda, tapi ini tidak termasuk memang dalam yang 39 pembatalan SK kemarin. Yang mana itu 39? Yang ini, yang pas pembatalan 39 SK kemarin. Ini kan SK lama yang telah diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil ya, khususnya di internal kedudukan sana, yang waktu itu tertunda baru kita laksanakan. Kita ada surat penyampaian dari sana menyampaikan bahwa kenapa kita belum dilantik, kita lanjut hari ini. Pak, ada juga dari Kominfo Pak, di mana yang dilantik? Iya, itu tuh penyesuaian. Tentu kan ada pengisian di sana, tentu ada yang kosong dan lain-lain itu. Tapi kan cuma penyesuaian, itu tidak seperti ada yang kosong. Oh, tapi bukan bagian dari pembatalan kemarin kalau Kominfo? Iya.